Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Haciwa Firdaus. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat menginspirasi tentang seorang mualaf yang istimewa. Yuk, simak kisah mualaf kakak Ustadz Felix Siau yang mantap ucap syahadat dan dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat. Kisah mualaf kakak Ustadz Felix Siau. Mantap ucap syahadat dibimbing Ustadz Adi Hidayat. Kisah mualaf kakak Ustadz Felix Siau sangat memberi inspirasi. Freddy Siau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dibimbing Ustadz Adi Hidayat pada Sabtu tanggal 7 September tahun 2019. Ketika ditanya, kakak kandung Ustadz Felix Siau sudah memantapkan hati memeluk Islam. Dia pun menjawab dengan mantap bahwa benar-benar sudah siap menjadi mualaf. Proses pembacaan dua kalimat syahadat Freddy Siau pun diunggah di akun YouTube Fertaizon TV. Di dalam video tersebut tampak Ustadz Felix Siau, Ustadz Adi Hidayat, Freddy Siau, dan beberapa saksi lainnya. Haru dan tangis pun pecah setelah kakak Ustadz Felix Siau selesai mengucap dua kalimat syahadat. Gema takbir pun seraya berkumandang, menyambut kehadiran Freddy yang kini resmi menjadi Muslim. Selain itu, akun Instagram @adihidayatofficial pun mengunggah momen setelah Freddy Siau mengucap dua kalimat syahadat. Ustadz Adi Hidayat bersyukur serta mendoakan supaya kakak Ustadz Felix Siau ini tetap istiqomah menjalani syariat Islam. Alhamdulillah, hari ini telah bersyahadat Koh Freddy Siau, kakak dari Ustadz Felix Siau. Semoga istiqamah dalam iman dan Islam, tulis Ustadz Adi Hidayat. Selain itu, warganet juga mengucapkan selamat atas mualafnya Freddy Siau, kakak Ustadz Felix Siau. Masya Allah, makin banyak yang hijrah menjadi mualaf, mulai dari orang biasa, public figure. Semoga istiqomah dan kita yang sudah Islam dari lahir semoga kita perbaiki terus iman Islam kita. Tulis pemilik akun @ronyahmat ** di kolom komentar. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah. Komentar @utariha ** Semoga istiqomah dalam iman Islam kokoh. Amin ya robbal alamin. Pungkas @diki ** Wallahu alam bisawab. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kisah mualaf kakak Ustadz Felix Siau ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya di channel YouTube Haciwa Firdaus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari saya.